Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Fred Butuan dan Ciro Alves mendapatkan peluang. Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Satria Tama. Begitupun dengan Ripera dan Brando yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Pada menit ke-9, David Da Silva mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai tiang gawang. Pada menit ke-35, lagi-lagi Ciro Alves mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Satria Tama. Dan pada menit ke-39, Dolinha yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Teja Paku Alam. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 0-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, tepat di menit ke-85, Nick Wippers berhasil mencetak gol dan membawa Persib Bandung unggul 1-0 untuk sementara atas Madura United.